Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Nisha di channel YouTube kita sekarang dalam acara Masak Memasak. Untuk hari ini Nisha mau masak yaitu memakai jamur seafood, yaitu jamur seafood dengan nasi yang dipadukan dengan kismis. Nah, biasanya kalau nasi kismis kan biasanya kita biasanya nasi kebuli. Kalau ini enggak, kita padukan nanti juga dengan dadar telur ya. Pokoknya seru deh rasanya, teman-teman pasti seneng. Oke, untuk sementara, untuk awalnya kita tuangkan dulu minyak goreng untuk menumis jamur seafoodnya. Kita masukkan jamurnya biar dia layu ya. Kita taburkan merica. Kita taburkan garam. Teksturnya langsung menciut setelah digoreng begini. Kita tambahkan udang. Kita masukkan kecap manis. Kita masukkan saus tiram. Kita masukkan air jeruk yang sudah kita peras. Seru ya, rasanya pasti lezat. Kita masukkan kaldu ayam. Kita masukkan gula. Supaya dia mengental, kita kasih maizena yang sudah dicampur dengan air biar kental ya guys. Kita kasih sedikit pelezat jamur. Sudah mulai mengental, kita masak. Aromanya enak sekali. Kaldunya boleh kaldu ayam atau kaldu sapi ya.
Sekarang kita ambil panci untuk memasak nasi gorengnya ya. Di sini aku bikin nasi gorengnya agak cepat dikit, ekspres. Jadi tidak perlu ditanak-tanak supaya dia lebih menyatu, tapi dengan cara begini pun oke. Kita pakai di sini mentega ya. Mentega, kita hancurkan. Kita menteganya kita sekitar 2 sendok makan. Kita masukkan bawang putih, bawang merah yang sudah di blender. Kita masukkan pelan-pelan nasinya. Kismisnya. Oke, sudah menyatu semuanya. Kita matikan apinya. Kita taruh mushroomnya di atasnya. Daun bawang. Okay guys, nasi dengan kismis dengan mushroom sudah selesai beserta udang dan dadar telurnya. Ini merupakan sajian makanan yang sangat lezat dan pasti teman-teman mau coba ya di rumah. Sangat mudah dan bisa dinikmati oleh semua orang. Yuk, nonton kita mencicipi ya. Let's go. Oke, sesi berikutnya. Ini apa, Don? Kita mau cicip-mencicipi. Ini apa namanya? Tamen nasi, kan? Tamen nasi goreng kismis dengan telur, dengan mushroom dan juga dengan seafood. Sebagai tambahannya, mushroomnya mushroom seafood. Di sini juga ada udangnya juga, tambahan lagi di repeat lagi lah. Ada telurnya juga dan ada perpaduan bawangnya. Ya udah, nggak usah nunggu lama, langsung aja santap ya. Siapri, ya lu udah lapar banget. Oke, gua dulu ya. Siapri dulu deh. Lu udah pernah goda ya. Ini menantang sekali. Geser-geser ya? Hah? Geser-geser. Iya, bisa geser. Harus ditahan. Oke, kita coba cicip. Ya, sedikit aja cicipnya kok. Gak banyak-banyak. Udah, kan sedikit dong. Udangnya kurang doh. Udangnya malah gak kedapetan. Oh, ada udang. Masa. Udangnya. Tiga saja udangnya.
gimana dong rasanya dong? Ada rasa mushroomnya di nasi ya. Yang coba yang bikin menarik apa lagi deh? Ada kismisnya lah. Ya kismisnya ada, perpaduan bawangnya juga ada, udangnya juga ada. Unik nih, belum pernah mungkin ada menu kayak gini sebelumnya. Makanan sehat. Dari kemasannya aja udah membuat orang penasaran. Kita disajikan dengan menu seperti ini, terus pas mendekat kok ada segumpal nasi gitu. Padahal kok ada jawaban di dalamnya orang nggak tahu. Pas diketahui namanya nasi kismis, orang lebih penasaran lagi gimana rasanya nih. Udah gitu kalau dari luar mungkin orang nganggapnya nggak ada nasi dalamnya. Re. Ngena rasanya, tahu jadi ada sari jeruknya nih pas ini. Di mana rasa sari jeruk itu? Ya, di nasinya. Oh, di nasinya, karena dengan perpaduan kuah yang dicampur dengan sari jeruk. Oh, sehat banget buat ya. Makanan. Gak apa-apa, mau ambil nasi dikit kok. Dikit? Wah, gak banyak lah ini. Ini dikit kok. Walaupun nanti nambah lagi sih. Ini belum seberapa, ini kan baru menu pembukaan. Belum sarapan ini belum makan malam kok. Betul kameramen? Gak apa-apa. Gimana dong, kenyang dong? Alhamdulillah kenyang. Rehan gimana? Masih kurang kenyang. Masih kurang kenyang karena enak sih. Karena itu ada menu spesial lagi sih. Oh, ada menu spesial lagi ya. Kayaknya menu spesial yang itu gue gak ikut, Re. Gue kayaknya ada bisnis dulu nih di belakang. Bentar ya. Kayaknya audiens sebelah Ani udah pergi duluan. Ingin nambah tapi namboknya tidak enak. Kesannya kok nih perut kuat banget ya. Tapi ya sekian untuk sesi mencicipi kali ini. Menu racikan, cara pembuatan dan lain-lain bisa dilihat di video ini. Oke, selamat jumpa. Selamat jumpa. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Sudah selesai.